Siapakah yang berhak mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam kaidah di sisi Allah, yahdillahu may yasha, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikendakinya. Bagaimana caranya supaya kita dikendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah? Famanihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa berupaya menjemput hidayah ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka upayanya itu akan menghasilkan hidayah bagi dirinya. Dalam ayat lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh meniti jalan yang diketahuinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun, maka Allah akan bentangkan sesudah itu hidayah-hidayah baginya. Apa yang kita ketahui tentang perintah Allah lalu kita laksanakan, hakikatnya kita sedang membuka pintu hidayah. Apa yang kita ketahui bahwa hal tersebut larangan Allah lalu tidak kita dekati, maka kita sedang menjemput hidayah. Kalau orang itu belum yakin, belum beriman kepada Allah, dia bisa menjemput hidayah dengan kehausan untuk mendapatkan kebenaran, harapan yang memuncak, dan doa-doa untuk ditunjukkan kebenaran supaya dia dikaruniai oleh Allah hidayah. Dalam pada fikih dakwah kita juga bisa melihat ada dua macam orang. Ada orang yang sama-sama zaka, mungkin sama-sama cerdas, sehingga kecerdasan itu seharusnya membuat mereka faham tentang mana kebenaran dan mana kebatilan. Tetapi yang lebih berpeluang bagi dua orang yang sama-sama zaka, sama-sama memiliki kecerdasan untuk membedakan mana hak dan batil, yang lebih berpeluang untuk mendapatkan hidayah adalah orang yang punya zaka, punya kesucian. Itulah yang diperbandingkan oleh Allah antara Abu Jahal, Amr bin Hisham, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Jahal itu disebut oleh Quran sebagai manna'il lil khair mu'tadin asim, banyak menghalang-halangi dari kebaikan, melampaui batas, dan banyak melakukan dosa. Nah, kata banyak melakukan dosa inilah salah satu yang kemudian menjadi penghalang dia mendapatkan hidayah. Bedanya dengan Sayyidina Umar yang punya zakat, segeblek-gebleknya Umar di masa jahiliyah, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah berdusta, dia tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Sangat berbeda dengan Abu Bakar, Abu Jahal. Sangat berbeda dengan Abu Jahal yang menipu orang Badui penjual unta dengan mengatakan bayarnya besok, besoknya lagi bayarnya besok, yang sampai hati melakukan hal semacam itu, berzinanya, melakukan keburukan-keburukannya, menipu, berdusta, bertindak kejam, melampaui batas. Keadaan yang semacam ini menghalangi dari hidayah. Dan apa penghalang hidayah yang terbesar? Adalah adzulmu, kezaliman. Orang kalau adil, dia dekat dengan hidayah. Tapi orang kalau zalim, membuat hidayah tersebut menjadi tertutup. Adil dalam setiap hal, adil dalam pikiran, adil dalam perbuatan, adil dalam perkataan. Kalau sudah tidak adil, meskipun Anda bekerja di media Islam, tapi ketika memberitakan kok tidak adil, ini berbahaya. Meskipun Anda memerintah atas nama Islam, tetapi kalau dalam memerintah tidak adil, ini menghalangi dari hidayah. Dia adalah kegelapan yang paling menghilangi dari hidayah. Maka salah satu cara menjemput hidayah itu yang terbaik dengan adalah sifat adil.